Dusun Butuh. Di Nepal desa tertinggi di Kabupaten Magelang ya. Banyak kafe-kafe sana. Kita bisa turun lewat sini. Kita lewat sana lagi. KSP Amal Amat. Selamat datang di Dusun Butuh, Nepal Van Java. Jadi kita akan turun ya dari Nepal. Mantep. Turun dari Nepal Van Java. Desa Butuh. Oh. Dusun Butuh. Tuh sana itu Nepal ya. Van Java. Kita akan turun. Jadi kalau mau keluar lewat sini ya, ini. Keluar. Silahkan berhenti di titik aman sebelum turunan panjang. Berhenti sejenak kurang 2 menit atau siram kampas rem untuk mendinginkan. Tuh, hati-hati. Rem blong ya. Motor matic harus hati-hati. Keluar Magelang Wonosobo atau ke arah Sukamakmur bisa situ. Tuh turun ya. Jadi kalau dari Sukamakmur itu dari sana kalau mau ke Sukamakmur ya. Jadi dari tadi kita dari sini ya, mau turun lewat sini. Coba hati-hati ya, remnya blong tuh. Nah, turunan panjang. Desa Butuh. Kondisi jalannya cah. Ya. Seperti ini. Karena emang dataran tinggi, dataran tertinggi di Kabupaten Magelang. Oh, di mobil segala sip ya, mobil-mobil ini malah bisa sampai sini, keren. Mobil-mobil sayur, pick up, carry, mobil-mobil pick up, ngangkut sayur. Nih kondisi jalannya seperti ini nih, harusnya diperbaiki gitu ya. Masa jalannya seperti ini sih, tempat nepalnya keren gitu tapi akses jalannya kok seperti ini loh. Perkampungan lagi kan, kalau jalannya bagus itu kan pengunjungnya juga jadi lebih enak gitu, nggak seperti ini nih, lihat nih lubang-lubang seperti ini nih. Ini kayak udah berapa lama ini nih. Ini jalan menuju Nepal Van Java loh. Allah, tuh. Seperti ini. Jalan lagi. Ibu-ibu Scoopy itu kenceng banget cah. Udah terbiasa kali ya warga sini. Ini mendung, harus ini ya, harus benar-benar kondisinya bagus kendaraan sebelum ke sini. Karena kalau untuk berangkatnya nanjak, kalau untuk pulangnya itu turunnya tajam. Tuh. Dan jalannya juga banyak lubang. Oh, ampun. Oh, yuk. Wih. Terus masih turun lagi. Bapak-bapak pulang dari ladang, bapak-bapak, hebat pak, merumput, ngarit itu, kabut, ya. Wah dingin cah, dingin, dingin, tuh ini pohon tembakau nih. Udah tahu pohon tembakau belum? Yang belum tahu pohon tembakau nih, tembakau yang suka merokok itulah pohon tembakau. Turun lagi. Ibu para petani udah mulai pulang. Dari sini bapak ini enggak naik dapat ini. Tepengan ya, pohon jagung. Nah, ini sudah sampai Gapura ya, Gapura atau masuk menuju ke Nepal Van Java. Jadi kita ke kiri, kiri ini menuju ke Kecamatan Kaliangkrik. Selamat datang desa wisata Nepal Van Java, desa Temanggung. Jadi kalau dari atas tadi kita ambilnya ke kiri ya, kalau ke kanan itu ke Kajoran, kita ambilnya ke kiri. Ini kiri, dan kondisi jalannya masih tetap sama sampai sini ya, kecuali nanti pas di Kaliangkriknya itu ada perbaikan ya. Itu perbukitan tuh. Nah dari Gapura tadi misalnya kita ke kanan itu juga ada wisata ya, wisata Curug Silawe itu. Curug atau air terjun. Kita ke sana, kita ke Kota Magelang ya. Kondisi jalannya yang wow, dari Nepalnya sampai sini juga masih ya. Kalau di sini udah mending ya, meskipun aspal, meskipun sudah aspal tapi ya masih banyak yang lubang loh. Nah ini kita lurus, jangan ke kiri, lurus ya. Sebenarnya lewat kiri bisa menuju ke Nepal, tapi ini jalur utamanya. Banyak tikungan. Ini Kaliangkrik. Kaliangkrik itu kecamatan di Kabupaten Magelang. Tuh, kurang mendukung ya akses jalan menuju ke Nepal dan Sukamakmur. Seki Sumbing AVN Resto. Nah ini kita ngambil ke kiri ya, itu ada putaran tuh kanan Kajoran. Kajoran juga kecamatan di Magelang. Nih kalau ke sana kita ambil ke kiri, kalau kita mau berangkat ya ambilnya ke kanan nih. Pas setelah jembatan, dan setelah jembatan ini adalah Pasar Kaliangkrik atas itu. Pasar Kaliangkrik. Pasarnya bagus. Ramenya kalau pagi, pagi sampai siang. Sini pasar ini. Tuh. Dan harus hati-hati ya kalau di sini karena ya seperti ini. Banyak pengendara yang bisa dilihat ya pakai helm ya, karena di jalur kampung nih. Sebenarnya kalau pakai helm atau enggak itu harus apa, naik motor jauh atau dekat di kota mau di kampung ya harus pakai helm sih, harusnya wajib. Tapi ya di sini seperti ini yuk. Ini lurus, lurus terus, nanti sampai di Bandongan. Nah, ini hati-hati di sini karena jalannya turun dan kondisinya berlubang. Wah, turun berlubang ini. Lihat, mungkin sedang ada perbaikan yang di bawah itu, pelebaran. Ini kan sedang dilakukan perbaikan tuh. Nanti kalau jadi ya pasti lebih bagus dari yang sekarang. Magelang atau Bandongan ya, lurus. Nah, sebetulnya dari sini juga bisa, tapi jalur alternatif ya, kalau jalur utamanya yang tadi menuju ke Nepal. Berarti sedang ada perbaikan di Kaliangkrik nih, Madukoro, Kelurahan Madukoro ini. Pengaspalan pelebaran ya, perbaikan pelebaran pengaspalan ya. Tuh, ini harusnya kalau ke lewat jalan ini pagi, karena kalau pagi itu cerah banget ya. Kita jalan ini kan jalan ke timur ya, ke arah timur. Kalau pagi itu ada pemandangan Gunung Merapi dan Merbabu. Kalau dari arah, kalau ke arah barat itu Gunung Sumbing atau lereng dari Nepal Van Java. Nah, udah bagus loh jalannya cah sini. Udah Bandongan ya, udah masuk Bandongan. Bagus, Bandongan itu kecamatan ya, kecamatan di Magelang dan perbatasan langsung dengan Kota Magelang. Dan sekarang ini halus ya, so lebar, halus, sepi, ya coba aja kalau yang menuju ke Nepal ya, jalannya seperti ini ya. Wih, tambah mantul ya. Jadi orang kalau belum pernah ke sana, ke Nepal dari Magelang itu kan sampai sini pasti jalannya dikiranya bagus nih sampai Nepal nih, padahal yang naik menuju ke Nepal itu banyak lubang. Ya semoga nantinya bisa seperti ini ya, sampai ke Nepal sana jalannya atau jalur. Nah, di depan ini ada pertigaan ya, tuh Magelang Kota, kanan kiri Klegen. Jadi kita ambil ke kanan. Kalau ke kiri itu nanti sampai atau tembusnya ke Mangkli, wisata Mangkli atau Silancur ya. Itu ke kiri. Kita ke kanan ke arah Kota Magelang. Ini pertigaan Klegen. Tapi kalau dari arah Magelang ya, di pertigaan itu kita ke kiri kalau menuju ke Nepal. Kalau ini kan kita dari Nepal yang menuju ke Kota Magelang. Jalannya sampai Kota Magelang seperti ini udah halus, dari Bandongan ke Kota Magelang. Ini itu Gunung Tidar. Taman Langit Markop. Habis hujan di sini nih, basah aspalnya. ini udah pasar Bandongan. Basah aspalnya, wah. Hujan gerimis. Ini ada pertigaan ya. Kalau kiri itu ke Windu Sari, atau bisa juga ke Secang atau ke Temanggung, Wonosobo, Semarang, bisa ambil kiri. Nah. Jadi kita lurus. Masih tetap lurus sampai Kota Magelang. Lampu merah. Kita berhenti. Itu pemandangan Kota Magelang ya dari Bandongan. Hujan. Kita berpetuh dulu cah, hujan ya. Hujan. Nah, ini yang tikungan tajam ya. Tikungan tajam ini tuh. Tikungan Progo ini juga tuh hujan cah, ini Kali Progo nih. Nah ini perbatasan Kali Progo ya. Jadi yang sebelah sini ini udah Kota Magelang. Nah itu udah masuk ke Kota Magelang ya. Magelang. Nah, sampailah ini di Pertigaan Perdana ya. Tuh. Jadi kalau kiri itu Wonosobo Semarang, kanan Ampel Purworejo atau Jogja, itu ke kanan. Ke kanan. 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 Nah, ini kayu kanan ini Museum BPK yuk. Penjaga Harta Negara. Kita ke kiri. Kiri lurus. Ini sudah mau sampai di alun-alun. Aduh. Terus hati-hati ya, karena ini satu jalur. Kita lurus. Kalau kiri ini ke arah Semarang, kita lurus. Saya Pengadilan Negeri Magelang. Kita kanan. Kanan, nah itu sudah sampai di alun-alun Kota Magelang. Hujan cah. Nah ini udah alun-alun Kota Magelang tuh. Nepal Van Java. Jadi kalau lurus itu ke Jogja. Alun-alun Kota Magelang ya. Dan ini pecinan Kota Magelang. Oke, mungkin sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.